Ini kita di Gia Hotel Yogyakarta. Ini suasana di dalam lobi. Tadi sudah reservasi lewat Agoda. Nah, ini ada kolam renangnya itu sebelah sana. Tuh. Nanti kita lihat untuk keadaan di dalam kamarnya ya. Kamar 505 berarti di lantai 5. Ini liftnya sebelah sini. Udah kan? Ya. No, you not open it. Halo teman-teman, ini dia kita sudah berada di kamar 505 di Gaya Cosmo Hotel. Nah, kita mau mereview dulu ini ruangan di dalam kamar 505 di Gaya Cosmo Hotel. Oke, pertama ini sebelah sini dulu ya. Sebelah meja ini lumayan panjang mejanya, minimalis, ada kursinya. Kemudian ini sudah ada raknya juga. Ada dua rak di sini. Satu rak ada pemanas air, dua gelas sama teh dan kopi beserta gulanya. Dan ada dua botol minuman di sebelah sini. Nah, ini ada lampu gantung, modelnya kayak gini ya. Terus ada sofanya, lumayan panjang juga, bisa untuk sekedar duduk atau tiduran. Dan ini dia kamarnya, kasurnya. Kasurnya seperti ini, luas juga. Dan di sebelah sini ada almari gantung beserta hangernya. Ini di atas ada raknya juga. Nah, ini kita mau coba dulu untuk TV-nya. Pinjam deh. Kita hidupkan TV-nya. Nah, ini udah nyala. Remote-nya berfungsi dengan baik. Terus remote AC. Remote AC sebelah mana ya? Remote AC. Oh. AC-nya ini, teman-teman. Udah menempel di dinding. Tuh. Kalau mau ngatur ya di sebelah sini itu. Nah, ini dia di sebelah sini kasur dan meja beserta TV-nya. Nah, kita bergeser ke sebelah dekat kamar mandi. Nah, di dekat kamar mandi ini, wah, ini modelnya unik, teman-teman. Tuh,
lemak apa cermin atau kaca untuk dekat wastafelnya, bentuknya bulat, modelnya sangat unik sekali. Kita lihat fasilitasnya apa aja di sini. Nah, di sini wastafelnya modelnya kayak gini ya, bentuk kotak. Ini airnya lancar juga. Ada tisu di sini. Ini dari marmer. Ini perlengkapan mandinya atau ada odol, ada body lotion, terus ini ada sikat gigi, ada dua, kemudian ada sisir juga di sini. Ya. Nah, ini gak kalah penting juga fasilitas, yaitu hair dryer. Hair dryer di sini sangat bermanfaat sekali buat terutama ibu-ibu atau cewek-cewek yang habis apa sampo, mau mengeringkan rambut biar lebih cepat, bisa pakai hair dryer ini teman-teman. Habis keramas rambut basah bisa langsung kering pakai hair dryer itu. Nah, kemudian ini cerminnya, tuh cerminnya tinggi sekali ini, bisa untuk bercermin satu badan full tuh. Nah, bentuknya juga sangat unik, lucu. Nah, di sini toiletnya, kita masuk ke dalam toilet. Toiletnya terpisah untuk toilet dan tempat untuk mandi. Tempat untuk mandi di sebelah sini, toiletnya sebelah sini. Kita lihat toiletnya dulu ya. Ya, seperti ini toiletnya, toilet duduk bersih. Ada dua gulung tisu juga di sana. Kemudian ada tempat sampahnya. Sama juga ini tuh airnya. Ini agak besar, yang ini agak kecil. Pencetannya jadi di sini. Gitu. Nah, kalau di sini tempat untuk mandinya teman-teman, nih ada shower. Showernya di sini. Tuh, showernya ini. Ada pilihan untuk air hangatnya atau air dingin. Ini sampo sebelah sini atau sabunnya ada di sebelah sini. Kita mau buat yang house blend light yang biasa ya. Sudah tak buka, di dalamnya isinya kayak gini. Nah, ini nanti kita cantolin teman-teman. Cantolin di sini aja dalam gelasnya, gini kan. Nah, terus kita tuang air panas. Nah, ini biar merata. Nanti ini kayak direndam kayak gitu ya. Nah, semua dimasukin aja tadi kopinya, terus dituangin airnya sampai, kalau aku sampai penuh. Nah, tinggal kita menunggu beberapa menit biar ini jadi dulu, terendam dulu kopinya kayak gini tampilannya teman-teman. Nah, yang membedakan di gaya Cosmo Hotel itu ini kopinya yang kita bisa ala-ala meracik kopi sendiri. Ya, ini dia kolam renangnya, ada di lantai 1 teman-teman. Seperti ini kolam renangnya, ada yang buat orang dewasa sama kolam anak-anak sebelah sini. Airnya bersih, kemudian disediakan untuk tempat bersantai di sana. Ada anduknya juga, sudah ada tempat untuk membilas, itu masuk yang di dalam sana itu. Nah, suasananya seperti ini di dalam kolam renang gaya Cosmo Hotel Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman yang mau berlibur
ke Jogja atau staycation ke Jogja, bisa dicoba Hotel Gaya Cosmo, Hotel Yogyakarta. Kemarin dapat harga 615.000 di Agoda. Mungkin cukup sekian review saya di Gaya Cosmo Hotel Yogyakarta. Semoga memberikan sedikit informasi dan referensi untuk teman-teman yang mau menginap atau berlibur di Yogyakarta. Sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.